bisa ceritakan kopi luwak? Oh ya, jadi kopi luwak ini dia terproses dari luwaknya langsung. Jadi dia di hutan, dia liar, dia makan biji kopi, tapi yang udah paling matang. Yang dia makan cuma kulit dari bijinya aja. Biji yang dalamnya dia nggak bisa proses, cuma bisa dia fermentasi aja. Jadi keluar masih dalam bentuk pulp biji itu. Habis itu kita cuci bersih, kita keringkan 3-5 hari sampai dia benar-benar kering. Setelah itu kita kupas. Kita ngupasnya manual ditumbuk. Jadi dia nggak hancur biji kopi yang dalamnya. Setelah itu kita keringkan lagi setelah dikupas. Habis itu kita roasting. Proses roastingnya selama 4 jam sampai suhunya 120 derajat Celcius. Mbak Arum beri kopinya itu dalam bentuk kopinya? Iya, dalam bentuk kopinya. Jadi masih basah? Udah kering. Jadi sama petaninya dikeringkan dulu. Di sini kita keringkan lagi. Habis itu kita cuci bersih. Di sini prosesnya. Prosesnya di? Di sini. Ya, kita cuma terima setoran dari petani. Di sini kan hot industry. Jadi proses-prosesnya di sini. Sekali beli berapa kilo? Enggak tentu, soalnya kita tergantung sama luwak liar. Jadi itu bisa sebulan mungkin 2 bulan. Mesin roastingnya, iya. 4 jam? 4 jam. Sampai suhunya 120 derajat Celcius. 4 jam. Kita bakarnya pakai gelas. Berapa tabung? 1? Enggak mesti sih, soalnya tergantung nanti dia juga. 2-3 kilo yang udah kita kupas. Langsung goreng? Iya, langsung goreng. Jadi setelah kita kupas, kita masukkan 2-3 kilo, kita bakarnya pakai gas, kita kontrol suhunya di sini sampai 120 derajat Celcius. Kalau 120 derajat baru dingin? Iya, nanti kita dinginkan dulu, habis kita dinginkan, baru nanti di grinder. Jadi bubuk, kita seduh. Kita... Ini mesinnya apa? Terima kasih Mbak Arum. Iya, sama-sama. Sukses, ya. Amin. Ya.